Candaan Kiki Saputri terhadap Prilly Latuconsina mengenai pernikahan membuat netizen sewot. Awalnya, Kiki Saputri yang sedang berbulan madu secara tak sengaja bertemu Prilly Latuconsina. Pada pertemuan itu, Prilly membahas mengenai Kiki yang sudah menikah. Ya ampun pengantin baru, gak apa-apa aku sendiri kan, yang penting aku bisa beli apa-apa sendiri, gak sih? Kata Prilly. Seakan tak mau kalah, Kiki membalas. Kiki menyindir status Prilly yang masih jomblo. Bisa biayai hidup sendiri, tapi lebih enak dibiayai sama suami, Pril. Demikian balasan Kiki Saputri. Gara-gara candaan itu, seorang netizen sewa dan menyerang Kiki Saputri di Instagram. Netizen tersebut meminta Kiki Saputri untuk lebih berhati-hati dalam bercanda dan tidak menyinggung soal jodoh di depan orang single seperti Prilly Latuconsina. Pril, gimana nih Pril? Tolong, WKWKWK, S Prilly Latuconsina 96. Kata Kiki Saputri dalam Instagram storiesnya dikutip Jumat 3 Januari 3 Februari 2023. Lewat Instagram stories juga, Prilly merespon Kiki Saputri. Dia mengatakan kalau dirinya tak sakit hati atas ledekan Kiki soal status jomblo. Mantan kekasih Aliando Syarif ini justru bahagia sendiri dan belum berniat menikah. Aku gak sakit hati guys, hahaha. Kita mah bercandaan aja. Kalau aku sendiri sangat bahagia dengan diri aku dan memang belum ada niat untuk menikah, kata Prilly Latuconsina. Prilly Latuconsina meminta orang yang mengirim pesan kepada Kiki Saputri dan bernasib sama untuk tidak bersedih dengan statusnya yang single. Untuk kakaknya, jangan dibawa sedih kak, masih banyak hal yang bisa kakak syukuri kok. Mungkin belum kasih jodoh sama Tuhan, karena Tuhan mau kakak bahagia sendiri dulu, sabar ya, ungkap Prilly.